Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu masjid dari tiga masjid yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid yang memiliki kedudukan yang mulia di hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Al-Aqsa luas, dan di belakang kami ada Qubbatus Sakhra yang terletak di tengah dari Masjid Al-Aqsa. Dan bukan ini Masjid Al-Aqsa satu-satunya, tapi Masjid Al-Aqsa adalah yang masjid yang lokasinya luas. Dan salah satunya Qubbatus Sakhra berada di dalam Masjid Al-Aqsa. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa tanah suci Al-Quds itu semuanya adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, masjid yang memiliki kedudukan yang mulia di hati orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaannya bahwa tanah dari Masjid Al-Aqsa atau sekitar dari Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Aqsa itu sendiri, Baitul Maqdis, adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keutamaan dari masjidil aqsa. Keutamaan yang lain sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis beliau tentang tiga masjid yang tidak boleh seorang mukmin menyengajakan atau mengkhususkan perjalanan safar dalam rangka ibadah kepada Allah kecuali ke dalam tiga masjid ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita mengkhususkan perjalanan safar dalam rangka ibadah kepada Allah kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds, Palestina. Di antara keutamaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, masjid yang pertama kali dibangun di permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Masjidul Haram. Yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian ditanya, kemudian setelah itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah katakan Masjidul Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia adalah kiblat pertama kaum muslimin. Ketika diwajibkan sholat, kiblat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam setelah membangun Masjidil Aqsa, beliau memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga permintaan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan yang tiada tandingannya, dan yang ketiga agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa setiap orang yang datang ke Masjidil Haram dan tidak menginginkan kecuali sholat di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adapun dua permintaan yang pertama telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku berharap permintaan yang ketiga, yaitu agar orang yang datang ke tempat ini untuk melaksanakan sholat diampuni dosanya, aku berharap permintaan yang ketiga tersebut juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang berbahagia, Masjidil Aqsa adalah milik kita bersama orang-orang yang beriman. Masjidil Aqsa merindukan sujud-sujud kita, merindukan rukuk kita, merindukan bacaan Al-Quran kita. Mari, datanglah ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah, di Masjidil Aqsa aman. Datanglah ke Masjidil Aqsa. Niatkan untuk bisa datang ke sini, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat. Dan salat di dalamnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam,
bahwa sholat di dalamnya itu mendapatkan pahala 250 kali lipat. Dan sholat di masjid Nabi Sallallahu alaihi wasallam 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Aqsa 4 kali lebih di bawah daripada masjid Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yaitu 250 pahala. Dan sebagian riwayat mengatakan 500 kali lipat. Sebagian riwayat, dan ini wallahu a'lam, mungkin lebih kuat 250 kali lipat. Ala kulli hal, ini adalah masjid di mana amalan ibadah kita, salat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan. Jika Anda memiliki kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak datang ke tempat ini? Kenapa hanya orang-orang kafir yang kemudian datang dengan melihat dan punya keyakinan-keyakinan tertentu tentang Al-Quds, sehingga mereka datang, termotivasi mereka untuk datang? Sementara kita orang-orang yang beriman, diberikan kelebihan oleh Allah SWT, diberikan harta oleh Allah SWT, kenapa kita tidak datang ke masjid yang mulia ini? Semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kekuatan hati sebelum kekuatan fisik kita. Dan semoga Allah SWT mengundang kita, memudahkan kita untuk bisa sujud di Masjidil Aqsa sebelum kematian datang menjemput kita. Barakallahu fikum.